Sayap bersenjata kelompok pejuang Palestina Hamas Brigade Al-Qassam mengumumkan telah berhasil membunuh 12 tentara Israel di Camp Jabalia, Gaza Utara pada Rabu 15 Mei 2024. Dalam operasi komplek di kamp pengungsi Jabalia di jalur Gaza Utara, pejuang Al-Qassam menargetkan buldoser militer Israel 09 dengan peluru Yasin 105 dan menargetkan pasukan Zionis yang berlindung di dalam rumah dengan 2 peluru anti personel dan terlibat dalam pertempuran. Sebelumnya pada Rabu lalu, tentara Israel mengumumkan mereka meluncurkan operasi militer besar-besaran di Camp Jabalia bersama dengan operasi lain yang berlanjut di timur kota Rafah.